Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku bakalan mainin game Toca Life World lagi ya. Nah, sesuai janji aku di video sebelumnya, aku bilang kalau misalnya aku bakalan kasih tutorial gimana caranya ngambil baju ke rumah kita, kayak di bangunan gitu, beberapa bangunan yang emang ada baju yang digantung ke hanger atau kayak buat ya pokoknya gantungan baju gitu. Nah, karena aku punya gantungan baju gitu di rak yang ini, dan itu aku waktu itu tuh belum tahu, waktu pertama kali dekor tuh aku belum tahu gimana sih caranya, soalnya kan aku nemu baju nih, tapi aku nggak tahu cara bawa pulangnya gimana. Kalau misalnya pegang di tangan tuh nggak bisa. Jadi makanya aku cari-cari tutorialnya, aku coba-coba. Soalnya emang di YouTube kalau nggak salah nggak ada yang kasih tutorial gitu, karena aku malas banget nyari di YouTube. Dan akhirnya aku ketemu deh tutorialnya. Jadi langsung aja ya, kita bakalan ke rumahku dulu buat kasih tahu yang mana hangernya. Terus tadi udah kasih ke gambar sih, cuma gak apa-apa ya. Nah, ini dia rumah aku yang kecil ini. Nah, jadi gantungan baju atau hangernya tuh ada di sini nih. Aku juga pengen coba sih, apakah bisa kita gantungin baju yang di toko-toko lain gitu ke sini. Sebenarnya ini kayak nyuri gitu, tapi ambil lah ya, ambil barang, gak apa-apa lah ya. Oke, kita bakal keluar, tapi kita masuk dulu deh karakter di sini. Oke, kita bakal keluar. Nah, udah keluar, jadi kita bakal cari nih bangunan yang ada bajunya. Nah, contohnya yang cellar yang ini. Nah, kita udah masuk nih ke bangunannya atau ke dalam toko yang tadi. Kita keluarin dulu nih yang tadi. Siapa sih aku, karakter akunya? Di sini kalian bisa lihat banyak banget baju, apalagi nih di bagian sini. Dan juga ada kacamata, kocak banget dah. Terus juga ada ini, ada nenek yang menjahit, tapi ini menjahit bajunya gitu kayak, bajunya gak ada. Ini bajunya agak, maaf ya aku berantakin gitu, karena aku waktu itu sempat nyari tutorialnya. Nih, ini lampu baju sebagus ini, ntar kita buat jahit. Nah, ini ada banyak banget perlengkapan untuk jahit, bisa gak sih ini diambil? Gak bisa ya, udah kita nyuri mulu dah. Terus juga ada tong sampah. Seharusnya aku ambil tong sampahnya buat taruh di rumah. Nah, jadi aku akan kasih tahu tutorialnya. Nah, coba contohnya ya. Baju ini tuh nggak bisa dipegang. Itu cuma bisa dipakai doang. Ntar. Nih, coba kita tumpuk baju ini. Itu nggak bisa, sumpah. Tuh, ini tuh bajunya nggak bisa. Nah, aku bakal kasih tutorialnya. Yang pertama, kalian... Oh ya, maaf banget buat kalian yang udah tahu. Soalnya aku juga baru main lagi kan setelah hampir setahun deh kayaknya. Dan ya, jadi ini dia tutorialnya. Kalian ke sini bagian kasirnya. Kasir kan. Nah, ini kan ada bag. Kalian ambil aja bagnya. Ini bisa dipegang gak sih? Kalian ambil bagnya, taruh aja bajunya ke dalam. Jangan begini di sini aja. Jangan dia megang dong. Kita taruh dulu bagnya di sini. Kita masukin deh baju-baju yang kita pengen beli. Kita pengen pajang. Ini bagus nih bajunya. Terus, oh my god, ini baju pastel. Banyak banget aku taruh . Terus juga ada baju ini. Banyak banget bajunya. Ini bagus nih. Oh my god, udah setinggi ini ya. Ntar kita beralih yang lain. Ini lucu banget bajunya deh. Terus juga ada baju yang ini. Ini bajunya ya, ininya. Di ternyata topinya dia toh. Nah, ini nih ada baju banyak banget. Kita bisa ambil setumpuk gini loh sebenarnya. Cuma aku butuhnya dikit aja, jadi kita nggak boleh ngambil banyak-banyak, guys. Itu namanya mencuri. Apalagi tadi aku ambilnya yang bagian sini, guys, di atas. Ini apa sih? Ini baju buat anak kecil ya? Oh iya, anak kecil yang bayi. Kalau aku gak, coba kita ganti karakternya jadi bayi. Ih, lucu banget. Aku ingin aja kali yang hitam. Coba pakai. Oh iya, benar, ya Allah, lucu banget. Kita balikin lagi aja ya, soalnya kita bukan bayi ya. Terus ini deh. Oke, kita bawa dan kita masukkan ke dalam. Salah masuk. Kita di orang-orangan nih.
di Young Love aja. Masukkan dan kita ambil ini. Kok malah dua-duanya mau rebutin. Oke. Abis itu kita keluar deh. Gampang banget kan caranya. Dan juga kita bakal langsung masuk ke rumah kita. Kita langsung masuk. Kita tunggu dan kita pilih yang ini lagi. Kita keluarin karakternya. Ini kan udah setinggi ini ya. Lucu banget dah. Bagus banget nih. Kita ambil dia bajunya. Contohnya baju ini tinggal kita gantung. Ini berarti bola basketnya kita buang aja kali ya. Bentar, aku mau berapa mau aku buang nih. Aku simpen. Ya mobil-mobilan ini kurang berguna. Tidak terlalu berguna. Bakal buang. Lagi nih, ini juga fotonya. Ini juga yang pun aku ngapain. Aku nyimpen begituan. Ini bola basket aja ntar sini. Sini sama. Boleh. Taruh dalam. Oke. So itu ada beberapa yang aku ambil dari beberapa toko. Nah kita panjang ini juga potnya sebenarnya bagus ya. Taruh di mana ya bagusnya? Taruh di dapur enggak dong, cocok. Taruh di atas. Jangan taruh stop dong. Kok susah banget ya diambil. Nah. Harus dibuka dulu baru. Ya ampun copot. Taruh sini aja deh. Susah banget deh kalau misalnya yang dari bukan ambil kayak gini aja. Kurang bagus sih. Udah jadi kita bakal kesini dan ini kayaknya aku buang aja deh. Soalnya ini aku tadi nyuri di beberapa tempat gitu. Ngambil ya maaf. Ngambil ya bakal nyuri. Terus ini bajunya cute banget. Aku mau ganti baju deh. Ganti, aku lupa ganti baju ya ampun. Kan takutnya bosan bajunya itu. Ini kurang bagus nih bajunya. Aku mau buang ini nih. Ini aku buang aja. Terus ada baju ini. Ini aku mau pilih-pilih deh bajunya. Ini cocok. 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 Ini selanjutnya ini ya cara kedua. Oh ya teman-teman, aku punya cara kedua nih. Nah cara keduanya itu kalian ambil bajunya, beberapa baju, minimal 2 baju ya, kayak begini nih. Terus baru dia bisa megang. Nah kenapa harus minimal 2 baju? Karena kalau cuma 1 baju dia gak bisa megang. Yang ada malah dia bakal keganti nih bajunya. Jadi kalian minimal harus 2 ya. Kalian tumpuk aja. Aku nggak tahu sih sampai berapa dia bisa ditumpuk. Kayak begini nih tuh, dia bisa bawa sih sebenarnya. Tapi menurut aku lebih lucuan pakai ini sih. Iya, kayak begitu deh pokoknya. Ya pakai begini tuh, sama aja sih sebenarnya. Oke, mungkin segini aja untuk video kali ini. Semoga membantu ya. Jangan lupa untuk klik like, comment, share dan juga subscribe ya. Kira-kira aku bakal buat konten kabok apa lagi nih? Komen di bawah ya. Dadah.